Inilah video amatir yang diambil oleh seorang warga saat pertama kali melihat jasad bayi mengapung di Sungai Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Selasa pagi. Setelah mendapatkan informasi dari warga, sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama pihak kepolisian akhirnya mengevakuasi jasad bayi ini dan langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha, Martapura. Menurut warga, awalnya jasad bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan ini terlihat mengapung di atas air dan sempat dikira mainan, namun setelah diamati lebih lanjut, barulah disadari bahwa benda tersebut adalah sosok bayi. Ba aku bangun guring kalau buka aku kalau lungkang. Ba aku buka bolong bejanguk di anu di sungai. Melihat aku ada model kayak bayi kayak itu. Polsek Astambul, beberapa personil yang piket bersama relawan mendatangi TKP dan melakukan evakuasi. Selanjutnya bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura untuk dilakukan visum et repertum. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Astambul, Kabupaten Banjar. Diduga bayi sengaja dibuang ke sungai beberapa saat setelah dilahirkan. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.